ini memasuki desa Larang satu, sudah disambut dengan kebanjiran. Mudah-mudahan kita bisa lewat di sungai. Ini lo, kita mau menuju desa Larasan, desa Beringin Jaya, melewati hamparan kayu bekas banjir bandang. Banjirnya baru kapan lagi? 2 hari lalu. Sewa handal lagi bawa oleh-oleh. Pak Tarno, ini kemarin kita masih lebih bagus, lebih parah lagi. Mana jalan nih? Masih di lantai. Halo. Oh tuh. Pak Adat, salam dulu. Salam dulu. Hey. Adat. Sini. Salam dulu sama teman-teman di Jakarta. Salam. Ini Udin. Om Swastiastu. Udin. Yo. Halo. Oh, datang nih. Ini Pincara. Pincara namanya ini? Ya, Pincara. Oh, Pincara saya kira nama tempat. Tidak, Pincara. Ada perahu pelet. Pincara. Pincara sudah datang. Ya, kapal sudah datang. Kita akan menyeberangi Sungai Rongkong. Ya, betul. Ayo. Ini Sungai Rongkong. Kita akan menyeberangi desa Sungai Rongkong. Halo. Halo Pak Dula. Halo Pak. Kita lagi bicara. Oh. Diulang kembali.
Kita sudah sampai di seberang. Berusaha yang di atas. Nah, ini rumahnya teman-teman kita ini. Udah kena banjir. Banjir, Batang. Oh, Pak Wira punya itu? Ini rumahnya Pak Wira. Pak. Ini rumah Pak Wira? Iya. Jadi? Ada teman tinggal dalam. Ada ya, teman? Ini masih mengungsi, Pak. Teman atau hantu? Sebentar mengungsi dulu. Nah, ini kebunnya. Kebunnya sudah akan menghasilkan. Menghasilkan lumpur. Oh. Ini banjir baru ini. Iya, banjir baru. Ih. Lumpur kenapa banjir baru? Ada teman-teman di sini masih bertahan di sini. Rumah bapak di sini, rumah aku di sini. Oh, bukan di pura ini. Oh, itu pura. Oh, ini. Rumahnya Pak Widi nih. Widi dulu di kiri sana, satu petak. Ya ya. Raptor sini. Raptor sini. Itu Pak, memang banjir. Ya bicara tiap hari juga ya. Berapa kali itu harga Pak Rigi itu kering berapa? 2.000 satu orang. Ini sebentar banjir nih naik. Enggak, sudah turun ini. Itu air yang kemarin dibuat. Di mana kita? Ke sana? Sini, Pak. Pak. Sini ke dulu. Payo. Oh. Ini lumpur sini. Masih. Sudah ke air ini tuh, Pak. Ini jalan sudah kayak sungai. Nanti baru kita survei masing-masing rumah, Pak. Masya Allah. Saya ram. Dulu kelihatan kita gitu apa sudah agak anu ini leh, ini leh. Iya. Oh. Ini. Ini kata langsung banjir terus indah play ini. Mantap bro, untung ada air bersih dari SSGI. Mana gelasnya, coba ambil gelas. Gelas, belum kasih lihat jernihnya. Gelas kaca. Jernih sebening kaca. Ya. Ya, ini halaman pura. Puranya kena banjir. Ini tempat kita rapat dulu sana jadi lumpur begini. Tanaman padi itu tempat rapat dulu. Nama lumpur. Bagaimana airnya, Bu? Air itu Ibu ambil setiap hari? Bagus, iya. Bagus. Rasanya gimana? Ya. Tidak ada rasa? Tidak rasa lumpur? Salah. Biasa. Kalau pakai minum, tidak rasa di leher?
Dimasak dulu. Ya. Enggak bisa kalau enggak dimasak. Kita mau bikinkan air yang langsung minum, teman-teman sini katanya enggak mau. Kenapa? Saya masak air asapnya karena banyak-banyak. Ini tempatnya kan mesti tinggi, bisa bikin. Yang lumpur lagi, wau. Wau lumpur. Kenapa kalau ibu di tengah, Pak? Ganti pala. Kenapa ibu di tengah? Oh iya, nelpon tapi dia enggak aktif. Kalau enggak dimasak, anak-anak juga tadi melangke kemarin. Hah? Minum air aqua lebih baik dimasak, Mak. Begitu anakku itu yang kecil begitu. Maksudnya? Enak, lebih enak air dimasak. Oh, gitu. Itu dia. Sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan minum air dimasak. Apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita peroleh dari Bapak Saya Studi Group SSGI? Yang kami sudah rancang beberapa hari yang lalu, dan kami selaku parisade kita rancangkan kemarin, yaitu nanti mungkin kami sedikit paparkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu nanti menelpon apakah yang dipikirkan oleh Pak Widi yang memikirkan nanti rumah bantuan yang ingin diluncurkan ke umat. Artinya setelah begitu mungkin Bapak Teman sendiri mungkin punya rancangan dan unek-unek. Artinya biar nih kami yang kalau bisa kami yang akan membantu umat yang di sana. Makanya kemarin kami sepakat nanti mungkin Bapak bisa menjelaskan kalau memang cocok, syukur, kasih karo, kita akan dibantu. Makanya pada hari ini Bapak Tomang sama Pak Kadek ingin menyerupai juga keadaan kita di sini sebagai pertanggungjawabannya beliau. Connected. Om Swastiastu. Om Abhidhanamastu Namasudah. Om Sri Saya. Tawang Tiareng. Bapak-bapak, terutama Pak Rizal, Riki, Pak Maku, Pak Alisade, Pak Kadaka, Sedama. Kedatangan kita sekarang kemari Ini kena Don. Orangnya kan. Tapi ya. Niki dibuatkan ya nambah malah. Udah jangan. Kali segini ya. Karena enggak Riki. Kota Karim Guru panak-panak nih urennya. Cuma burung dijual kan. Mas, kada lah kamu. Yen orang sing ada rumah ada cuma ya itu. Mana dasar air, Pak? Iki dasar air sampai iki waktu banjir ini. Kira-kira berapa meter dia, Pak? Ya, 1 meter 20 nih. Tingginya, Guys. Yang ukur iki 1 meter 20. Itu banjir terakhir. Dan banjir Bandang. Terakhir iki niki. Keras-keras iki. Waktu banjir Bandang niki, iki 3 hari wau niki keras niki. Nah, tapi tan Bandang yang 3 hari ini berturut-turut ini press lagi. Semester artinya akan ada lagi lebih tinggi banjir. Mudah-mudahan janganlah, Pak. Mudah-mudahan karena ini pasti ini ilmu cuaca kan ini pemanasan global. Sampai ini kan ampun ditanggain ini ya. Lumpur-lumpur ini tinggal. Kan itu sungai semakin dangkal karena lumpur-lumpur mengendap. Air dari langit semakin banyak karena penguapan. Ayo Bang, sudah Bang. Oh, suka. Karena orang tua Bapak ini tangga. Yang dinaikkan bisa disambung kan? Bisa sambung. Ya ini airnya Pak Made ini. Kalau banjir masuk ini dari atas. Masuk. Tantang di Niki Bandang mau masuk. Banjirnya sampai di mana kalau tinggi? Berarti lewat dari pipa ini? Mungkin lewat. Nanti saya sampetin lagi. Terus yang tutup asal tutup yang kata? Tetap namanya air tutup tetap masuk. Tapi jangan apa aman mana? Kalau dia bertaku jangan. Ya harus jangan kiri. Saya kira oh mari yang dia. Kalau banjir setinggi apa kalau kita berdiri? Setinggi ini.
itu kelihatan. Wah, ini kan simpunan. Ini ke. Satu meter 20 lah. Ini kelihatan ini. Itu kan ampun timbunan. Ini ampun timbunan, tapi ini nyatanya kan kita. Dasar yang di dinding. Yang lebih dasar ya, kita 120-an lah masih. Di atas 120. Yang ukur dengan meteran. Jendela habis. Dari seluruh Indonesia, ini adalah Sungai Rongkong yang sedang menurun berakibat putusnya jembatan. Sekarang kita pakai rakit untuk menyeberang sungai. Insya Allah aman. Aston Karel sampai di tepian. Oh, banyak orang nih. Banyak nih. Berani juga nih, mundur-mundur sedikit. Turun nanti dia begini. Langsung menyilap nanti. Sudah deh, Pak Simat.